Halo teman, jumpa lagi dengan saya Amir. Di sini saya akan mencoba untuk menceritakan secara singkat karya sastra cerpen dari Guy de Maupassant yang berjudul Une aventure parisienne atau sebuah petualangan di Paris. Sebelum lanjut ke inti cerita, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan si pengarang dari cerita pendek ini, yaitu Guy de Maupassant. Siapa sih dia? Guy de Maupassant adalah seorang penulis Prancis pada abad ke-19 yang terkenal karena dalam kurun waktu 10 tahun saja, ia telah menerbitkan kurang lebih 300 karya. Ia juga sangat dekat dengan Émile Zola dan Gustave Flaubert. Karya-karyanya mengikuti aliran realisme, dengan fantasi dan tema penderitaan dan kegilaan manusia. Dia juga bekerja sebagai jurnalis sastra dan menerbitkan beberapa artikel di surat kabar Prancis. Kesuksesannya dengan cepat membuatnya kaya. Tetapi karirnya berpuluh pendek karena ia terjangkit sifilis dan menjadi gila. Baiklah, yuk langsung saja ke inti ceritanya. Dalam cerita ada seorang wanita yang mencari petualangan, cinta, dan kesenangan duniawi. Hidupnya yang tampaknya begitu tenang dihabiskan di rumah dengan dua anak dan suami pengacara yang sibuk. Tetapi jantungnya berdegup kencang dengan rasa ingin tahu yang tinggi karena ia sering membaca majalah Paris dan mendambakan rasanya hidup bermewah-mewahan di sana. Dalam bagian pertama ini, konflik dalam dirinya terungkap. Karena cerita ini berlatar di Prancis abad ke-19, aspek wacana medis, agama, politik, hukum, dan sosial mengklaim bahwa pria dan wanita jelas tidak setara. Untuk keluar dari rutinitasnya, ia berencana untuk pergi ke Paris. Namun, ia datang dari keluarga miskin yang tidak dapat membantunya untuk memenuhi keinginannya menjalani kehidupan seperti selebriti yang tenar dan modis. Alhasil, ia tetap kabur dan berhasil pergi ke Paris. Lalu, ia menemukan kesempatan untuk menjalani kehidupan mewahnya. Kesempatan ini terjadi ketika ia pergi ke toko patung Jepang dan dia bertemu dengan Jean Varan, seorang penulis yang kaya raya. Ketika Jean menuju kepada patung, dan ia berkata, "Ah, ini terlalu mahal." Si istri pengacara ini mendekat ke patung itu dan membeli patung tersebut, yang membuat Jean memperhatikannya. Dengan gerak-gerik genitnya, ia berusaha masuk ke dalam kehidupan Jean yang mewah. Lalu, pada saat hari sudah sore, dia diajak ke rumah Jean dan berselingkuh dengannya. Akan tetapi, dia masih merasa tidak puas. Dengan cemas, ia menunggu sampai pagi tiba sehingga dia bisa kabur. Dan itu membuat Jean kebingungan. Ketika Jean bertanya, mengapa dia kabur? Si istri pengacara tersebut menjawab bahwa dia ingin tahu seperti apa sih rasanya amoralitas. Dan realitanya itu tidak seperti apa yang dia kira. Gagasan utama dari cerita ini adalah tentang keinginan psikologis seorang wanita untuk romansa, petualangan, dan gaya hidup mewah yang mengarah pada rasa ingin tahu dan tindakan perzinahan amoral. Karena ia menginginkan romansa yang dia kira hanya bisa ia dapatkan dari Paris, karakter utama, setting, dan alur cerita membantu menciptakan gagasan utama tentang hasrat psikologis seorang wanita. Melalui pandangan karakter utama, terlihat bahwa istri pengacara menginginkan kehidupan yang lebih wow dari sekedar menjadi ibu rumah tangga yang monoton. Karakter Jean Varan digambarkan sebagai hasrat yang ia cari-cari selama ini, namun ia masih merasa kurang puas. Jelas istri pengacara ingin mengeksplorasi tentang apa yang telah ia baca dari majalah Paris. Tentu saja ia tidak bisa begitu saja meninggalkan keluarganya di rumah lalu pergi ke Paris. Tetapi ketika ia mendapatkan kesempatan, ia seperti merpati yang dilepas dari kandangnya. Cerita ini menyampaikan pesan yang cukup jelas mengenai ketidaksetaraan peran pria dan wanita dalam masyarakat Prancis pada masa itu. Perlu dicatat, cerita ini bukanlah sekedar bacaan hiburan tentang karakter wanita yang melakukan perzinahan. Bahkan, cerita ini dapat diklasifikasikan sebagai persepsi narator maskulin tentang seorang protagonis dengan perwujudan wanita yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi daripada tentang tindakan seksual itu sendiri. Dapat diamati bahwa narasi pria otoritatif narator membayangi ideologi menyeluruh mengenai seksualitas perempuan di Prancis pada abad ke-19. Yang berkata bahwa wanita yang punya rasa ingin tahu yang tinggi itu berbahaya dan mereka harus dikontrol. Nah, seperti itu ya teman, rangkuman singkat cerpen Une aventure parisienne karya Guy de Maupassant. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di komentar. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.